Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan mempelajari tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Jarak, kecepatan, dan waktu. Di kelas sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mempelajari tentang materi ini? Jika sudah, mari kita ingat kembali. Tapi jika kalian belum, mari kita pelajari hari ini. Oke? Jarak, kecepatan, dan waktu ini biasanya digunakan dalam menyelesaikan persoalan matematika di dalam perjalanan. Nanti bisa ditanya jarak tempuhnya, kecepatan rata-rata suatu kendaraan, atau waktu tempuhnya berapa lama, berapa jam, menit, ataupun detik. Bisa juga berapa jam, berapa menit, berapa detik. Oke? Biasanya jarak, kecepatan, dan waktu ini sulit kalian pahami karena harus menghafal rumus. Tapi kali ini saya berikan trik mudahnya supaya kalian terus ingat dan melekat dalam ingatan kalian, ya, mengurangi beban kalian untuk menghafal. Oke? Mari kita mulai. Jika ingat jarak, kecepatan, dan waktu, maka ingat singkatan ini, nak. Jaka suka kecepatan Vespa Wawan, ya, karena top. Tuh, Jaka suka kecepatan Vespa Wawan, top. Oke, karena Vespa Wawan cepat gitu ya, top berarti. Apa maksudnya? J ini kita simbolkan sebagai jarak. S ini adalah S, maka jarak itu nanti disimbolkan sebagai S. Kecepatan, ya sudah, ini sama, berarti kecepatan, maka disimbolkan V. Ya, kecepatan simbolnya adalah V. Wawan itu adalah waktu, simbolnya adalah T. Ya, jadi kalian jangan lupa. Bisa saja kalian simbolkan J, K itu K, W itu tetap waktu. Tapi ini kita biasakan dari sekolah dasar supaya nanti ketika kalian SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, jika kalian ada yang mengambil jurusan matematika, tidak lagi bingung. Oke, maka kita simpulkan. J itu disimbolkan S, maaf ya, jarak. Jarak disimbolkan S. Kecepatan disimbolkan sebagai V. Waktu disimbolkan sebagai T. Ingat ini. Dari mana ini singkatan tadi? Jaka suka kecepatan Vespa Wawan, top. Oke? Nah, sekarang kita butuh rumus untuk menemukan. Bisa juga kita gunakan segitiga rumus. Di pelajaran sebelumnya tentang skala, saya sudah ciptakan segitiga rumus yang jitu untuk mengerjakan soal skala. Itu juga bisa kita gunakan untuk soal kecepatan, jarak, dan waktu. Oke? Ingat ini, nah. Nanti jika segitiga rumus, kita selalu ciptakan singkatannya, yaitu bilang saja si Victor. Ini ada huruf kapital ya. S, V, dan T. Kita buat segitiganya. Oke, ini dia. Si Victor, apa maksudnya? S, V, dan T. Ya, S ini simbolnya adalah jarak, V ini adalah kecepatan, T ini disimbolkan sebagai waktu. Maaf, T-nya adalah T kecil ya. Ini. Oke, ingat, si Victor. Jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak biasanya satuannya adalah apa, nak? Kilometer, hektometer, dan seterusnya sampai milimeter. Tapi yang biasa digunakan kilometer dan meter ya.
Lalu kecepatan ini dua satuan. Biasanya satuannya adalah kilometer per jam. Dua satuan maksudnya satuan jarak per satuan waktu. Bisa meter per menit dan seterusnya. Meter per detik, kilometer per detik. Pokoknya ada per satuan waktunya. Dan kalau waktu biasanya adalah ya jam, menit, ataupun detik. Ya, pahami ini. Jika sudah seperti ini, mari kita lihat bagaimana rumusnya nanti apabila yang dicari adalah jarak, kecepatan, atau waktu sama dengan skala, oke? Nanti bila ditanya jarak atau S, ya, bagaimana rumusnya? Kita tutup. Masih ingat? Kalau di bawah ini adalah perkalian, kalau atas bawah adalah pembagian. Yang ditanya jarak atau S, kita tutup S-nya. Berarti rumusnya adalah V dikali T, atau kecepatan dikali waktu. Lalu, jika yang ditanya V, kita tutup V-nya. Maka apa rumusnya? S dibagi T. Ya, kecepatannya atau V yang ditanya, berarti S berbanding T, atau jarak dibagi waktu. Kalau waktunya yang ditanya T, kita tutup T. Maka rumusnya adalah S per V, atau jarak dibagi kecepatan. Paham? Ini jangan dihafal. Sekali lagi, kalau kalian hafal rumus matematika banyak dan membuat kamu pusing nantinya. Oke, kita ingat saja ini. Si Victor, kalau kemarin skala, jangan pernah jajan sembarangan di sekolah. Jika kalian belum, lihat di video saya sebelumnya. Oke? Ini nanti kita akan gunakan si Victor. Oke, ini juga jangan lupa. Jaka suka kecepatan Vespa Wawan Top. Jarak disimbolkan S, kecepatan disimbolkan V, waktu disimbolkan T. Ini untuk memudahkan kalian. Oke, kita ke contoh soal nomor 1 nanti. Kita ke contoh soal yang pertama. Ini dia contohnya, perhatikan baik-baik. Ayah berangkat mengendarai sepeda motor ke kantor pukul 05.30 WIB dengan kecepatan rata-rata 63 km per jam. Jika ayah tiba di kantor pukul 08.00 WIB, maka jarak dari rumah ke kantor ayah adalah berapa kilometer? Pahami betul-betul. Pertama di situ yang diberitahui adalah apa? Yang jelas, kecepatan rata-rata ada. Terus waktunya berangkat jam 5.30 sampai jam 8.30. Kita mau tuliskan dulu yang kecepatan. Kecepatan simbolnya apa tadi, Nak? Ingat? Jaka suka kecepatan Vespa Wawan Top. Kecepatan berarti disimbolkan dengan V. Maka kita tulis V-nya adalah 63 km per jam. Oke. Kemudian waktunya disimbolkan T. Berapa lama waktunya? Kita kalau mau cari waktu perjalanan bagaimana? Waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Maka waktu tibanya 08.30 dikurangi waktu berangkat 05.30. Kita kurangi saja. Sama 0, 3 dikurang 3, 0. Kemudian ini 3. Maksudnya bukan 3.00. Ini kita coret aja, kita buang. Maksudnya adalah 3 jam. Atau jarak dari jam 5.30 ke jam 8.30. Hitung saja manual. Berarti mulainya dari 6.30 ya. 6.30, 7.30, 8.30. 3 jam sama ya. Kan dia mulainya 5.30, kita tidak hitung. Mulai 1 jamnya itu berarti 6.30. 7.30, 8.30. Artinya 3 jam waktunya. Nah pertanyaannya adalah, kita kasih minat. Jaraknya, apa jarak simbolnya? Jaka suka, S-nya yang ditanya. Masih ingat, kita buat segitiga rumusnya. Gimana, Nak? Maaf kalau terlalu kecil ya, hanya untuk mengingat. Si Victor, SVT, si Victor. Kita tutup S-nya. Maka rumusnya V dikali T. Ya sudah, V
dikalikan T. Jaraknya dia minta satuannya kilometer. Ini sudah ada kilometer. Ini sudah jam, ini juga sudah jam. Jika sudah seperti ini, boleh langsung kita kerjakan. Boleh, langsung. V-nya adalah 63 km per jam dikalikan T-nya 3 jam. Jam dengan jam boleh kita coret. Gitu ya, nak? Karena ini perbandingan. Ya, dibagi. Sisa 63 dikali 3, ya sudah. 3 dikali 3, 9. 6 dikali 3, 18 km. Berarti jarak dari rumah ke kantor ayah adalah 189 km. Selesai. Sekarang kita ke nomor 2, perhatikan ini dia soalnya. Suci mengendarai sepeda ke sekolah dengan kecepatan rata-rata 24 meter per menit. Oke. Jika jarak dari rumah Suci ke sekolah adalah 168 meter dan ia berangkat pukul 05.58 WIB, maka Suci akan tiba di sekolah pukul berapa WIB? Oke, perhatikan baik-baik. Di sini yang pertama kali diketahui adalah apa tuh? Kecepatan rata-rata. Simbolnya apa, nak? V-nya. Yaitu 24 meter per menit. Paham ya? Lalu, jika jarak rumah Suci ke sekolah 168, berarti jaraknya. Apa jarak simbolnya? S. 168 meter. Yang ditanyakan adalah waktunya dia tiba. Oke, berarti T-nya ditanya. Gimana rumus T? Kita buat lagi. Si Victor. Oke, SVT. T-nya kita tutup. Nah, berarti rumusnya adalah S dibagi V atau jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Sudah bisa langsung kita kerjakan, satuannya sudah sama. Ini sudah meter, ini menitnya ada sendiri, tidak masalah. Oke, mari kita hitung. S-nya 168 meter dibagi 24 meter per menit. Ini ya. Meter kan dengan meter boleh kita coret kan, ini pembagian ya, nak. Walaupun ini sama-sama di atas, kan ini pembagian. Oke. Kita buang meter dengan meternya. Jika sudah seperti ini, maka langsung saja kita bagi. 168 kita bagi 24. Ini kan bulat, nah, hasilnya nanti langsung kita kalikan berapa? 7. 24 dikali 7. 7 kali 4 28 simpan 2. 2 kali 7 14 tambah 2 16. Sudah habis. Maka 7. 7 apa satuannya, nak? 7 menit. Selesai. 7 menit. Apakah ini sudah selesai? Belum. Karena dia nanya waktu tiba. Oke? Kalau dia berangkat pukul 05.58, ya, kita ke sini saja. Nah, ini saya hapus ya. Oke. Dia berangkat pukul 05.58, maka ditambah 7 menit. 7 menit di mana? Sini. Ingat, ini adalah jam. Enak? Ini adalah menit. Kalau menit kita susun di menit, kalau jam kita susun di jam. Pengurangan waktu. Ini bukan pengurangan bilangan biasa. Oke? Maka kita tambah 7 menit. 8 ditambah 7, 15. Simpan 1, 6. Maka ini tetap 5. Adakah pukul 5 lewat 65? Tidak ada. Karena waktu menit itu hanya maksimal 60 menit. Jika lewat dari 60 menit, maka kita hitung ke jam. Paham? Bagaimana caranya? Yang menit ini lebih dari 60, maka kita kurangi 60. Maka jamnya kita tambah jadi 1 jam. Dari mana asalnya? Ini, 60 menit tadi kita tambahkan 1 jam ke depan. Paham? Oke, 65 kita kurangi 60.
5, berarti 0,5. Paham? 65 dikurangi 60 kan 5. 5 ditambah 1, 6. Berarti dia tiba pukul berapa? Nah, 06 lewat 05 WIB. Dari mana asalnya? Tadi jarak tempuhnya kita bagi dengan kecepatan rata-rata Suci mengendarai sepeda, dapatlah 7 menit. Maka 5 lewat 58 kita tambah 7 menit setelahnya, yaitu jam 6 lewat 5 menit. Pahami betul-betul. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan, ini dia soalnya. Minggu depan Pak Dejan akan berkunjung ke tempat wisata yang berjarak 240 km dengan mengendarai mobil. Jika Pak Dejan berangkat pukul 8 lewat 40 dan dia tiba pukul 11 lewat 52, maka kecepatan rata-rata Pak Dejan mengendarai mobil tersebut berapa kilometer per jam? Oke, pertama yang diketahui di situ adalah apanya? Jaraknya. Berarti simbolnya adalah S. Berapa jaraknya, Nak? 240 km. Yang kedua, waktunya. Ada waktu tiba, ada waktu berangkat. Maka lengkap T-nya. Gimana nyari lama perjalanan? Waktu tiba 11.52 dikurangi waktu berangkat 8.40. Oke? 2 dikurangi 0.2, 5 dikurangi 4, 1. Langsung ya, 11 dikurangi 8 bisa 3. Artinya apa ini, Nak? 3 jam 12 menit. Kalau seperti ini nanti kita bingung menghitungnya. Maka kita ubah saja menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita jadikan ke jam semua saja nanti. Berapa jam semua? Yang jam tetap 3 jam 12 menitnya kita ubah menjadi jam. 1 menit berapa jam? Berarti dibagi 60. Maka kalau 12 menit ya sudah 12/60. Sama-sama dibagi 12 bisa, Nak, langsung. 12 dibagi 12, 1, 60 itu jika dibagi 12 adalah 5. Maka hasilnya adalah 3/1/5. Oke? Sehingga nanti V-nya sekarang kita cari. Gimana? Si Victor. Kita ingat lagi, si Victor. SVT. Tutup S-nya. Berarti rumusnya gimana? S dikali, maaf, S dibagi T, atau jarak dibagi waktu. Sudahkah sama atau sesuai dengan apa yang diminta satuannya? Sama, kilometer per jam. Ini sudah kilometer, ini sudah jam semua. Maka kita hitung, 240 km dibagi 3/1/5, 3/1/5 jam. Oke? Ini kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 240 km dibagi 3 kali 5, 15 tambah 1, 16 per 5 jam. Masih ingat ya pembagian? Maka kita balik menjadi dikali nanti. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 240 km dikali 5 per 16 jam. Oke, ini bisa kita sederhanakan, Nak. Langsung dibagi 4 boleh. Dibagi 4. Atau dibagi 8 saja ya. 16 dibagi 8, 2. 24 dibagi 8, berapa? 3. 30 dengan 2 bisa. 2 dibagi 2, 1. 30 kita coret dibagi 2, 15. Sehingga menyisakan 15 dikali 5. 5 kali 5, 25, simpan 2. 1 kali 5, 5, tambah 2, 7. Maka selesai sudah. Berarti jarak mobil yang dikendarai oleh Pak Dejan untuk menempuh jarak 240 km dengan lama perjalanan 3 jam 12 menit adalah 75 km per jam. Kita ke soal nomor yang keempat, perhatikan. Ini merupakan soal USBN di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Ini dia soalnya, Nak. Rombongan siswa Sekolah Cerdas Mulia akan berwisata ke Batu Raden Purwokerto
dengan menggunakan bis pariwisata yang berangkat pukul 9.00. Bus berhenti di rest area selama 60 menit. Tiba di Purwokerto pukul 16.00. Jarak Jakarta-Purwokerto itu 42 km. Lalu pertanyaannya, maka kecepatan rata-rata bus tersebut adalah berapa? Oke, ini yang diketahui pertama apa saja, nak? Ada waktunya tepat dan jaraknya. Waktunya ada dua tuh. Ada di waktu istirahat. Jangan terkecoh, tetap tenang. Pertama kita tulis dulu yang pasti adalah jaraknya. Apa simbol jarak? Jatah suka berarti S. 420 km. Oke. Lalu waktunya T. Waktu lamanya perjalanan. Oke. Waktu tibanya pukul berapa? 16.00. Waktu dia berangkatnya 09.00. Maka ini kita kurangi dulu, nak. Ini tetap ya, 00 menitnya 16 dikurangi 9 berapa, nak? 7. Oke, karena itu waktu istirahat, perhatikan, dia nanya kecepatan rata-rata. Kalau istirahat itu berarti waktunya itu bisnya berhenti atau tetap berjalan? Bisnya berhenti, maka kecepatan rata-ratanya tidak kita hitung 1 jam. Paham? Maka ini kita apakan waktunya? Kita kurangi atau kita tambah? Kita kurangi 1 jam. Kenapa? Karena bis itu tidak jalan selama 1 jam, dia istirahat. 7 jam ini adalah total perjalanan termasuk istirahatnya. Kan dia tanya kecepatan rata-rata. Kalau mobil berhenti, apakah mobil itu berjalan? Tidak berhenti. Maka waktu mobil berjalan itu hanya berapa jam? 6 jam. Karena 1 jamnya itu dia istirahat. Maka 7 jam ini kita kurangi 1 jam. Jadi waktu di sini yang kita gunakan nanti adalah 6 jam perjalanannya. Bis itu ketika berangkat atau jalan, baru kita bisa tahu kecepatannya. Paham, nak? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah V, kecepatan rata-rata. Ingat lagi, C Victor, SVT. Yang ditanya V, kita tutup V-nya. Maka rumusnya S dibagi T, jarak dibagi kecepatan. S-nya berapa, nak? Apakah satuannya sudah sama nanti, kilometer per jam? Sudah. Oke, tidak perlu khawatir. Langsung saja. 420 km dibagi 6 jam. Jangan terkecoh, nak. Karena di situ disediakan pilihannya yang membuat kamu terkecoh nantinya. Oke? Oke, sekarang 42 dengan 6 bisa, nak. Sama-sama dibagi 6 saja langsung. 42 dibagi 6, 7. 6 dibagi 6, habis 1. Maka hasilnya adalah 70 km per jam. Oke? Coba sekarang kita kalikan. 70 km jika dikalikan 6, 7 dikali 6, 42 km. Tapi kalau 70 km kita kalikan 7 jam, 7 dikali 7, 49. Maka jaraknya harusnya 490. Berbeda. Ya, nak? Pahami betul-betul logikanya. Oke? Jadi jawabannya adalah yang B. Kita ke soal yang kelima. Ini merupakan soal USBN di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Ini dia soalnya, perhatikan betul-betul, nak. Fadilah membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Jarak dari rumah Fadilah ke sekolah 1.500 meter. Kecepatan rata-rata Fadilah mengendarai sepeda adalah berapa meter per menit? Oke, yang diketahui pertama di situ apanya? Waktunya 15 menit. Kita tulis saja T. Waktu disimbolkan T, 15 menit. Oke. Lalu yang kedua diberitahu apanya? Jaraknya. Berapa jaraknya? S-nya 1.500 meter. Lalu pertanyaannya adalah kecepatannya lagi, V. Ingat, buat segitiga rumusnya, nak. Gimana? C Victor.
Jadi jangan sekali-kali kamu menghafal. Kalau menghafal itu nanti ditambah rumus lain, kalian akan cepat lupa ya. Ingat saja singkatan. Bila materinya ini, singkatannya ini. Bila materinya itu, singkatannya itu. Paham, Nak? Oke. Tutup V-nya. Berarti S dibagi T. Jarak dibagi waktu. Satuannya kita lihat, sudahkah sama yang diminta nanti meter dan menit? Sudah, berarti langsung boleh kita kerjakan. Kalau belum sama, kita ubah terlebih dahulu. Sudah belajar tentang satuan jarak, kita juga sudah belajar tentang satuan waktu. Jaraknya berapa, Nak? 1500 meter. Waktunya 15 menit. Ya, ya sudah, ini kan persoalan mudah. 15 dengan 15 depan boleh kita coret, karena setelah 15 ini kan 0. 15 dibagi 15, 1. 15 dibagi 15, 1. Maka hasilnya adalah 100 meter per menit. Ya, selesailah. Jadi Fadila mengendarai sepeda itu 100 meter per menit. Paham? Mudah bukan? Kita ke contoh soal yang terakhir, soal yang ke-6. Ini dia soalnya. Ini adalah soal uraian USBN di tahun 2019, masih di Provinsi DKI Jakarta. Ini dia soalnya ya. Jarak Jakarta-Bandung 160 km. Pak Asep mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Oke. Kemudian berapa waktu yang diperlukan Pak Asep untuk menempuh jarak tersebut? Tuliskan langkah penyelesaiannya, karena ini soal uraian. Oke. Pertama kita tahu di situ apanya dulu, Nak. 160 km itu apa? Jaraknya. Simbolnya adalah S-nya. Masih ingat ya? Jaka suka kecepatan Vespa Wawan Top. Oke. S-nya adalah 160 km. Lalu yang kedua, kecepatan rata-ratanya, simbolnya adalah V-nya. Berapa, Nak? 50 km per jam. Pertanyaannya adalah berapa waktu tempuh? Berarti T-nya, simbolkan T. Bagaimana mencarinya? Tulis lagi tadi, Nak. Ingat apa? Si Victor. Tutup T-nya, maka rumusnya S dibagi V, atau jarak dibagi dengan kecepatan. Sudahkah sama satuannya nanti? Sudah, nggak apa-apa. Dia tidak merinci jam, menit, atau detik. Tapi nanti kita kerjakan saja, nggak apa-apa. Oke, S-nya berapa, Nak? 160 km. Waktunya 50 km per jam. Kilometer dengan kilometer boleh kita coret ya, karena sama-sama pembagian. 0 dengan 0 boleh kita buang. Sisa 16 dibagi 5. Kita hitung saja, desimal tidak masalah. Nanti kita hitung berapa jam, berapa menit. Harus detail. Kalau mengerjakan soal ujian tidak boleh desimal jamnya atau menitnya, karena bisa dijadikan ke waktu yang lain. Paham? 16 dibagi dengan 5. 5 kali berapa yang mendekati 16? 3. 3 kali 5, 15. Kita kurangi 1, baru kita boleh pinjam 0. Karena tidak ada angka lagi, kita kasih koma. 5 kali berapa yang hasilnya 10? 2. 2 dikali 5, 10. Habis. Tidak boleh ditulis angka 0 ya. Kalau kalian tulis angka 0, itu salah dalam istilah matematika. Oke? 3,2 selesai. 3,2 jam. Apakah ini sudah selesai? Jika soal uraian, tidak boleh menemukan seperti ini. Ini harus kita urutkan lagi, uraikan lagi lebih jelasnya. Berapa jam, berapa menit? Oke? 3,2 jam. Ini kan sudah sesuai 3,2 jam. 3 jamnya sudah pasti 3 jam. Tinggal kita cari 0,2-nya. Ini berapa menit? Oke, dari jam kita ubah ke menit. 1 jam berapa menit, Nak? 60 menit. Maka kalau 0,2, ini kan 0,2 ya? 3 ditambah 0,2, 3,2. Oke, maka kita tulis saja di sini. 0,2 kita kalikan 60. Paham?
ini nolnya kita buang, kita pindahkan ke sini saja komanya, sehingga sisa 2 dikali 6. Berapa 2 dikali 6? 12. Maka selesailah waktu tempuh Pak Asep mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam dengan menempuh jarak 160 km adalah 3 jam 12 menit. Oke? Paham, nak? Mudah. Tetap tenang jika kalian mengerjakan soal matematika, jangan panik. Pahami betul-betul per kalimatnya dalam soal cerita. Paham? Jika mudah mengerjakan soal, berarti tandanya logika kamu memang bagus, dan ketika nanti menghadapi di kehidupan nyata, kamu tidak mudah putus asa dan mudah sekali menyelesaikan masalah tersebut. Paham? Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.